Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kemarin, pada Rabu 26 Juni, para pemuda Yaman kembali merilis video terbaru mereka, di mana narasi dalam video ini mengatakan bahwa mereka meluncurkan sebuah rudal balistik bernama HTM-2 untuk diarahkan atau menghantam sebuah kapal kargo berbendera bintang biru bernama MSC Sarah 5. Jika kapal berbendera negara lain, seperti Yunani atau Liberia, para pemuda Yaman cukup menggunakan drone laut. Tapi kalau kapal milik bangsa pilihan, mungkin biar ada gregetnya, mereka menggunakan sebuah rudal balistik. Entah itu bangsa pilihan siapa, kami pun juga tidak tahu. Dalam video ini, kita hanya ditunjukkan proses peluncuran dari rudal balistik HTM-2 ketika diluncurkan menuju targetnya. Sayangnya, kita tidak ditunjukkan bagaimana ketika rudal HTM-2 itu menghantam kapal MSC Sarah. Mungkin nanti ada rilis berikutnya, atau pemberitaan berikutnya, mengenai tenggelamnya sebuah kapal bangsa pilihan di Laut Merah. Min, kok keren ya sekelas pemuda Yaman bisa membuat rudal balistik? Antum kira yang berseragam saja bisa membuat rudal? Bahkan, yang berseragam pun, banyak yang tak mampu membuat rudal seperti milik Houthi ini. Walaupun dengan tampilan memakai sandal jepit dan baju gamis, tapi mereka juga mampu membuat rudal mereka sendiri. HTM-2 ini adalah versi fotokopi dari rudal balistik Haibar Shekan milik Iran. Sebuah rudal balistik yang punya jangkauan 1450 km dan membawa 500 kg hulu ledak. Keduanya sama persis, hanya beda nama saja. Sebenarnya punya apa saja min para pemuda Yaman ini? Apa yang dipunya oleh Iran, pemuda Yaman dan pemuda Lebanon juga punya, namun dalam jumlah yang terbatas. Kedua grup ini awalnya disuplai oleh Iran, kemudian dilatih untuk membuat mainan mereka sendiri oleh IRGC. Tentu pelatihan itu memakan waktu bertahun-tahun, tapi hasilnya mereka bisa membuat sendiri mainan mereka dan memberi nama sendiri mainan mereka. Ini namanya TUT, jalur orang dalam. Nah, sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami melalui Saweria pada Rabu 26 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Saryono. Support ini tentu sangat berharga bagi kami agar tetap semangat memberikan kabar terbaru dari Medan Laga Gurun kepada Anda. Min, channel ini kok seperti jadi jubirnya pemuda Yaman dan pemuda Lebanon? Ya, karena memang saat ini channel ini kami khususkan untuk pembahasan Medan Laga Gurun. Jika Anda ingin update mengenai Medan Laga Ukraina, Anda bisa lihat di channel kedua kami, yaitu Para Real Men. Atau kalau Anda ingin update mengenai aksi dari pemuda Karang Taruna, silakan gabung di channel Telegram kami. Mungkin kurang lebih seperti itulah video mengenai klaim penenggelaman sebuah kapal milik bangsa pilihan oleh para pemuda Yaman. Kita tunggu saja rilis berikutnya.